bersama duo gendang, Genta Erba. Dan tentunya Yuda Dadang. Dan sekarang kita hadir di... segmen... Wadiantel! Baik. Dan ini adalah sebuah game yang akan kita mainkan bersama ya. Dua pemain Persib. Sudah ada Kang Abdul Aziz dan juga ada Kang Zalnando di sini. Ya. Di mana di program Wadiantel, kita akan melihat siapa yang paling cepat dan juga bisa mendapatkan poin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam waktu 33 detik. Ya. Oke, caranya gampang. Yang pertama yaitu akan diberikan 5 buah pertanyaan, masing-masing pertanyaan bernilai sekali lagi 1 poin. Yep. Dan tentunya hak jawab ini akan diberikan kepada pemain dengan penawar tertinggi. Oh. Ya. Contoh, misalkan. Kalau saya kasih pertanyaan, nanti jawabannya akan banyak. Yep. Dan siapa yang paling bisa menjawab lebih banyak dari lawannya, itu yang akan menjawab. Nah. Tapi kalau misalkan salah, poinnya akan dikasih ke yang tidak bisa menjawab. Oke, okay, jadi setiap pertanyaan sekali lagi waktunya hanya 33 detik ya. Nah, jika berhasil maka pemain tersebut akan mendapatkan 1 poin, tetapi sebaliknya kalau misalkan pemain itu tidak berhasil maka poinnya akan kita kasih kepada lawannya. Oke, okay, Kang Abdul Aziz siap? Insyaallah siap. Oke, okay, Zalnando gimana? Siap. Aman. Oke, okay, langsung saja. Pertanyaan pertama. Iya. Siapakah penawar tertingginya? Silakan. Sebutkan nama pemain Persib saat ini. Silakan Abdul Aziz. Mampu berapa? Mampu berapa? Pertanyaannya. 27. Wow, 27. Aduh, luar biasa. Tapi ingat ya. Jawabannya hanya bisa dijawab dalam waktu 33 detik. Iya, nggak apa-apa. Oke. Siap. Nah, sekarang kita tanya dulu sama Zalnando. Zalnando, apakah mampu lebih daripada 27 jawaban? Ada pemain lagi 27. Itu lebih, pemainnya lebih. Bisa. Nah, sama mantan-mantan pemain Persib yang lainnya. Yang akan saat ini ya kamu. Ya udah kalau gitu siap ya Kang Ajis. Kita akan langsung kasih waktu 33 detik mulai dari sekarang. Deden, Bang Made, Reja, Ajis, Zalnando, Ardi Idrus, Nick Wipers, Supardi Nasir, Hen-Hen, Jardel, Ipul, Erwin, Fred, Bang Jupe, Bang... Febri. Mana waktu gimana? Masih ada? Bang Febri. Ezra. Jofri. Wonder Luis. Mark Lok. Adado. Beckham. Jola. 6 detik lagi. Belum. Iya. Piskara. Belum. 2. Dudung. Kakang. Jawabannya hanya 26 pemain. Kurang 1 pemain. Kakang tadi pas. 27 pas. 27 Kakang terakhir. Ya. Kakang mah 26. Waktunya. Tadi sudah lewat dari 33 detik. Oh, jadi 26 pemain yang sudah disebutkan dan pas itu di menit di detik 33. Di detik 34 tadi baru menjawab yang ke-27. Punten Kang Ajis ya. 1 poinnya kita akan. Aduh. Kepada Zalnando. Nuhun Jis, nuhun. Mere. Iya, Wanian Pis ada 27 itu. Nama game-nya juga Wanian. Oke, okay, iya, itu dia. Wanian, Ajis emang Wanian. Dan sekarang pertanyaan kedua, siap-siap ya. Sebutkan nama negara Asia. Mampu berapa, Abdul Aziz atau Zalnando? Sekarang Abdul Aziz dulu, mampu berapa? Sebutkan nama negara Asia. Zalnando tanya dulu tuh. Boleh, Zalnando. Zalnando dulu. Zalnando dulu. Cing. Siap. Jangan sampai ini jadi ambekan gara-gara ini ya. Gara-gara game ini. Coba, Zalnando. 20. 20, oke. Okay. Mau lebih atau mau diam? Diam aja, coba. So. Berarti saatnya sekarang. Tunjukkan. Wanianto Zalnando. Langsung jawab pertanyaannya. Sebutkan nama negara Asia dan 20 tadi dijanjikan dalam 33 detik. Kita akan mulai dari sekarang. Indonesia, Malaysia, Singapura, Laos, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Timor Leste, India, Cina, Jepang, Cina Taipei, Taiwan, Uzbekistan, Kazakhstan. Iya. India. 23 detik. 25 lima lagi. Asia. 5 lagi. India. 27 detik. Bukan ah. 30. Guam. Tahunnya ini.
Oke, okay, berarti poinnya sama ya, satu-satu. Betul. Ah. Sampai jawaban ke-15 ini masih lancar. Udah 16, oke, siap. Ya, mantap. Yang sih. Wanian sih 20. 10 atau aja. Okay. Wanian ya, wanian. Berarti poinnya akan kita kasih kepada Abdul Aziz ya, karena Jalnando tidak berhasil dalam waktu 33 detik. Oke, okay, dan terima kasih. Terima kasih, kita akan coba lelang. Siapa yang berani menjawab lebih banyak di pertanyaan ketiga. Nah, ini nih. Langsung saja. Pertanyaan ketiga, sebutkan nama artis perempuan di Indonesia. Silakan, siapa? Ini akan... boleh enggak boleh tawar-tawaran? Boleh, ya? Boleh, jadi... boleh. Oh, boleh tawar-tawaran. Boleh. Jadi tong waha gede-gede teuing, maksudnya jangan terlalu besar. Bisa aja artis cewek. 20, 27 kan. Oke, silakan dimulai dari Abdul Aziz. Berapa? Mampu Jani. Berapa? 10. Artisnya teh kalau selebgram termasuk artis ya? Yang dikenal, yang lah. Dikenal. Ya, dengan yang dikenal. Selebgram namanya. Jangan tuh. Influencer lah, ya, artis influencer. Selebgram apa dulu nih, Cimahi atau? Pokoknya asal terkenal. Asal terkenal aja. Artis. Ya, misalkan... Nasional atau nasional. Iya, nasional. Nasional, betul ya. Bungsu Bandung mah itu berarti lokal. Lokal. Nah, disebutkan. Oke, okay. Siap ya. Tadi Abdul Aziz berapa mampunya? Berapa ya, kalau? 11 lah. 11, oke. Okay. Jalnando. Mampu berapa untuk menyebutkan artis perempuan Indonesia? 12. 12. Mau ditambah? Mau ditambah lagi? 13. Iya. Jangan dong, mau nambah lagi. Siapa? Sok buat Ajis. Oke, kalau gitu. Abdul Aziz, tadi berapa pertanyaan jawaban? 13 jawaban dalam 33 detik. Siap. Yang penting mah artis kan, cewek ya. Artis cewek Indonesia. Oke. Perempuan Indonesia. Banyak, ya, banyak. Banyak lah. Banyak, ya, aman. Penyanyi juga ya, termasuk. Siap, kita akan mulai hitung. Mulai dari sekarang. Raisa, Citra Kirana, Agnes Mo, Maudy Ayunda, Anissa Bahar, Anya Geraldine, terus teh Inul Daratista, Nikita Mirjani, Cinta Laura, Chelsea Islan, Aura Kasih. Ya, 18 detik. Natasha Wilona. Masih ada waktu. Satu lagi. Evita Pierce. Yeah! Berhasil di detik ke-24 tadi ya. Oke. Okay. Di 24 dan 13 artis perempuan. Semua ini anu kareren. Anya Geraldine. Tapi enggak, kebanyakan adalah yang dikenal oleh Abdul Aziz, penyanyi dangdut. Keren, poho ya, Gaya Yobi, mantap. Poho, aduh, sorry, Gaya Yobi, poho, Jol. Aduh, Gaya Yobi, poho. Gaya Yobi, ya. Uy, respect, uy. Ini permintaan maaf sama Gian Jola. Puntennya, poho. Ini sudah dua, berarti dua, satu untuk Abdul Aziz ya. Dan satu poin untuk Jalnando. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Yaitu, siap-siap ya, sebutkan nama kota yang memiliki tim sepak bola di Indonesia, Liga 1 dan Liga 2. Sekali lagi sebutkan nama kota yang memiliki tim sepak bola di Indonesia. Home ya maksudnya ya. Sebagai tuan rumah Liga 1 maksudnya... dan Liga 2. Ajis berani menjawab berapa? Jalnando berani menjawab berapa? 20. Wah, iya. Iya, benar euy, hati-hati. 20. Kalah nih. Jalnando. 25. Wah. Oke lah. Gimana Abdul Aziz mau nambah lagi 26? 26. Wah, benar. Ada keberanian ditambah. Jalan dong, nambah lagi. Sok, Aziz. Emang bisa. Sok, Aziz. Siap. Mulai dari sekarang. Aceh, Medan, Bangka, terus Samarinda. Samarinda, oke. Okay. Banjarmasin. Bandung, Balikpapan. Ya. Jakarta, Jogja. Masih banyak waktunya. Cimahi. Iya. Pekanbaru. Terus. Sudah 20 detik, 21 detik. Ayo cepat. Jayapura, Serui. Iya. Lampung. 7 detik. Bali. 29, 30. Makassar. 1, 2. Tiga. Hanya berhasil 17 ya. 17. Ya. 17 jawaban. Kurang Anya Geraldine. 50 genep yang jawab 17.
Oke, waktunya 33 detik. Sebetulnya kayaknya semuanya ada di otak, tapi susah. Susah. Belibet, karena tadinya hampir menyebutkan nama timnya malah. Oh, tadi. Ya, benar-benar. Ya, benarnya, Pak Belit ya. Ini adalah pertanyaan jebakan. Siap. Dan sekarang poinnya menjadi imbang kembali. Kalau mau sebutinnya Liga Hiji. Salah. Poinnya untuk Abdul Aziz 2, kemudian untuk Zalando 2. Oke, berarti seimbang ya. Dan biar rame, seimbang, biar rame. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir. Betul. Dan ini yang menentukan siapakah yang menjadi pemenangnya untuk segmen di Wanianto ini. Oke, dan sekali lagi, ini adalah menjadi pertanyaan pamungkas. Ya. Oke, siap. Ya, ini. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yaitu sebutkan nama suku di Indonesia. Siap. Silakan Jalano mampu berapa mulai untuk menjawab pertanyaan tadi? 5. 5. Yang nurun. Abdul Aziz mampu berapa? Nama suku di Indonesia. Insya Katuhu udah disebutnya. 6. Sijal 5, ya udah well 6. 6. Oh. Jalano mau nambah lagi? 8. Mulai. Abdul Aziz, apakah akan menjawab lebih dari 8 jawaban? Emang di Indonesia lebih dari 8? Banyak pisan, hati-hati. Wah. Di Indonesia tuh lebih dari 8. Ingat suku ya? Ya. Suku loh, ya. Maksudnya tuh bukan suku-suku yang pedalaman. Ya. Bahkan kita aja masih disebut Ajis, suku. Ajis, nah. Itu 9 lah, wae. 9. Ayeuna Jalano. 10. 10. 10 anian gitu. Jis, satu Jis, jangan nge-Google Jis. Ini lagi mikir, Jal. Lagi mikir. Coba. Di belakang nge-Google di belakang kamera. 11. Bisa lebih? Ajis, curang sih Ajis. Curang. Wah, enggak ada siapa-siapa, ini sendiri. Enggak ada pemajikan. Tidak ada pemajikan di antara kita. Jalano mau nambah lagi lebih dari 11 jawaban. 12. Wah. Iya, geografi. Nah, bahasa 12 ada pajaran gitu. Enggak akan tahu ini sih. Jangan jauh HP, Jal. Mana sok? Ajis tadi kedengeran PGG euy, bahaya euy. Aduh, Ajis. Berapa ini ya? Penentu. Tolong dipikirkan strateginya. Ini penentu sekali lagi. Poinnya sama 2. Ya, 12 ya. 12. Emang ada 13 lah, baik. Wah, 13. Berat. Oh iya ada. Kalau 13, ada satu lagi. Ya. Ajis ini punya waktu sekitar 3 detik untuk setiap satu jawaban. Ah, gampang benar. Ya. Gimana Jalano mampu bisa melebihi jawaban 13? Empat belas. Pemain pers harus fisik bagus, otaknya kudu pinter, jiwa kudu wanian. 15. Waduh, wanian. Bang anjing sih aja. Sudah mulai ada kata-kata kotor di sana. Oke. Okay. Okay. Saya nggak pegang HP aja, HP saya lagi dipakai. PGG di belakang kamera. Ya, karena kan di balik kesuksesan seorang pemain ada istri hebat yang ngegoogling. Ini HP istri tah. Oh iya. Ya. Aman. Ditunjukkan. Jujur atuh. HP istri. Jujur ya. Saya tilu pada. Oh tuh, udah. Gimana Jalano? Berapa Ajis tadi? 15. Sok Ajis sok. Wah. Nias. Oke, akhirnya diserahkan. 15 kok. Bisa. 15 jawaban dari tadi sudah disebutkan oleh Genta. Boboto, semua yang sedang nonton, siap. Kalian akan menjadi saksi. Iya. Apakah strategi ini berhasil? Zalando menyerahkan jawabannya kepada Ajis dengan jawaban 15 jawaban untuk pertanyaan terakhir. Yang mana apabila bisa dijawab dalam 33 detik, Ajislah yang akan memenangkan game ini. Tapi sebaliknya, apabila Ajis tidak mampu, maka Zalando yang akan menjadi pemenangnya. Kita akan lihat di 33 detik ke depan. Iya. Untuk itu 15 jam, nambahin atuh jam.
Kadung. Ingat, kadung datang dituntung, namun datang tiharap pendaftaran. Oke, baik. Untuk itu langsung sebutkan nama suku di Indonesia. Dijawab dalam waktu 33 detik. Dengan dimulai 15 jawaban ya? Iya, betul. Dimulai dari sekarang. Sunda, Jawa, Batak, Nias, terus Betawi, masih Dayok, iya. Dayak, iya. Baduy, 15 detik, 8. Sunda, iya. Sunda, 19 detik, 20. Sumba, suku Sumba, oke. Bali kita nonton nggak? Iya, ayo, tinggal Bali. Bali, oke. 27, 28. Flores, 30, 31. 3-2, 3-3. Banyak. Yes. Waktunya seperti apa? Kita akan udah banyak. Melihat, kita akan melihat waktunya. Oke. Okay. Semua memang diselesaikan dalam waktu 36 detik, 95. Memang 15, tapi diselesaikannya lebih 3 detik. Oh, lebih 3 detik. Betul. Ya. Oke. Okay. Ini membuktikan kalau memang wawasan Kang Abdul Aziz ini hebat. Hebat. Tapi kecepatan dan ketepatan berstrategi kayaknya Kang Zalnando ya yang menang di sini. Untuk itu mohon maaf, permainan ini bukan untuk melihat siapa yang siapa jago yang enggak. Ya betul, karena ini mah have fun aja. Betul, ya. Memberikan hiburan aja. Betul. Dan hiburan. Poinnya kita akan serahkan kepada Zalnando. Poin 3-2 untuk kemenangan Zalnando di acara ataupun di game One Niente. Game ini akan menjadi game yang seru ke depannya. Nah, yang dia. Terus akan dipandu oleh kita. Aman. Produser aman. Ya, bukan okay, hanya dipandu sama kita aja, tetapi akan dipandu oleh Pandu Winata. Final Pandu Winata. Selamat sekali lagi untuk Kang Abdul Aziz. Dan juga selamat untuk Kang Zalnando. Ya. Selamat untuk Kang Abdul Aziz karena bisa menjawab semua pertanyaan. Untuk Kang Zalnando berhasil mengungguli Aziz dengan poin. Ya tipis-tipis 3-2. Saling kejar ya ini ya. Betul. Oke, luar ya? Biasa dari keberanian dua pemain ini Abdul Aziz dan juga Zalnando. Betul. Rewardnya nanti akan kita hubungi offline ya, nggak enak soalnya lagi PPKM. Oke. Okay? Terima kasih sekali lagi untuk Kang Abdul Aziz waktunya. Iya. Kang Zalnando terima kasih sudah ikutkan ya, game One Niente. Dan untuk semua Boboto suka dengan program atau konten ini silakan juga komen di bawah ya. Yep. Untuk komentar-komentar dan pengen siapa lagi pemain yang kita hadirkan di game One Niente. Saya Genta Erba dan tentunya saya Yuda Dadang kita... sampai ketemu lagi di One Niente selanjutnya. Dadah.